Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Alhamdulillahilladzi anzala al-kitaba la raiba fihi hudan lil-muttaqin. Shalawatullahi wa salamuhu ala nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahu ila yaumiddin. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا برحمتك يا أرحم الراحمين Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang menanamkan ke dalam kalbu kita nikmat beriman kepada Al-Qur'an. Al-Qur'an satu-satunya kitab suci yang terpelihara dalam segala segi. Bahasanya sama di seluruh dunia. Aturan bacanya tersebar ke seluruh dunia, dipelajari oleh semua masyarakat muslim walaupun berbahasa yang berbeda, tapi saat membaca Al-Qur'an bahasanya sama. Al-Qur'an juga satu-satunya kitab suci yang dibaca setiap saat tanpa pernah mengenal berhenti. Bila di satu tempat sudah selesai membaca, di tempat yang lain baru mulai atau masih berlangsung. Terutama dengan praktek melaksanakan sholat, sholat enggak pernah berhenti, bersambung terus. Saat ini di Masjid Istiqlal banyak yang sedang sholat sunat, di tempat yang lain banyak yang sedang sholat fardu, mungkin sholat subuh, mungkin sholat duhur, semuanya membaca Al-Qur'an. Inilah karunia yang Allah curahkan kepada kita, nikmat beriman kepada Al-Qur'an. Sungguh kenikmatan ini tidak bisa diketahui kecuali oleh orang yang mengalaminya. Dan kita termasuk yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang meraih nikmat iman kepada Al-Qur'an. Al-Qur'an turun 14 abad yang lalu di tempat yang sangat jauh dari Masjid Istiqlal ke tempat turunnya Al-Qur'an. Berapa meter dari Masjid Istiqlal ke Masjidil Haram? Ada 8 jutaan ya. 8 juta meteran. Sekian banyak orang yang dilewati oleh Al-Qur'an tidak tersentuh. Dari Mekah ke sini, dari Madinah ke sini. Dilewati oleh Al-Qur'an sekian banyak manusia tapi tidak merasakan nikmatnya hidup bersama Al-Qur'an. Bahkan di sana banyak orang-orang yang pandai berbahasa Arab, tapi tidak semua orang yang pandai berbahasa Arab menikmati hidup bersama Al-Qur'an. Bahkan waktu Rasulullah masih hidup, demikian banyak orang yang kagum kepada akhlak Rasul. Itu sebelum diangkat menjadi Nabi, sebelum diangkat jadi Rasul. Setelahnya beliau mendapatkan Al-Qur'an disampaikan kepada masyarakat yang mengagumi beliau, tidak semua yang mengagumi beliau ikut kepada beliau, ikut mempercayai, ikut beriman kepada Al-Qur'an, walaupun mereka yakin betul Al-Qur'an memiliki bahasa yang sangat indah, tidak dapat ditiru, dan tidak pernah ada orang yang memiliki bahasa seindah bahasa Al-Qur'an. Tetapi tidak semua orang yang mengagumi Al-Qur'an beriman kepada Al-Qur'an. Allah pilih kita jauh-jauh dari tempat turunnya Al-Quran, Allah pilih kita menjadi orang yang meraih nikmat iman kepada Al-Quran. Ini adalah merupakan karunia yang sangat besar, memerlukan perjuangan untuk terpeliharanya nikmat yang sangat besar ini, mengorbankan pengorbanan yang sangat besar juga, jangan dihitung-hitung, agar terpelihara dalam kalbu kita nikmat iman kepada Al-Quran. Kalau kita bertanya, atas dasar apa sih Allah memilih kita menjadi orang yang beriman kepada Al-Qur'an? Kira-kira jawabannya apa? Jawabannya jangan nanya. Lebih baik syukuri saja. Syukuri saja Allah memilih kita menjadi orang yang beriman kepada Al-Qur'an. Walaupun tidak semua yang hadir di sini pandai bahasa Arab. Tetapi kalau sholat semuanya pandai bahasa Arab. Karena semuanya dengan bahasa asli Al-Quran. Alhamdulillah, alhamdulillah. Inilah karunia yang sangat besar.
agar terpelihara nikmat iman kepada Al-Quran, hendaklah kita menjadi keluarga Al-Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna lillahi ahlina minan nas." Qalu, "Man hum ya Rasulullah?" Qala, "Ahlul Quran, ahlullah wa khassatuhu." Allah pencipta alam raya, pencipta Indonesia, pencipta semua pembesar di dunia, pencipta orang tua kita, pencipta diri kita, pencipta semua kenikmatan yang ada, pencipta semua keindahan. Ternyata Allah punya keluarga dari golongan manusia. Demikian ungkapan Rasulullah. Inna lillahi ahlina minan nas. Sungguhnya bagi Allah ada keluarga dari golongan manusia. Keluarga. Kan Allah tidak punya istri, tidak perlu istri. Allah tidak punya anak, tidak perlu anak. Allah tidak ada orang tuanya, kok punya keluarga? Jangan diukur dengan keluarga yang biasa dirasakan antara sesama manusia. Tetapi ada hal yang sangat penting bagi kita untuk memahami makna keluarga Allah, yaitu dalam kehidupan keluarga, sayang menyayangi, cinta mencintai, penuh perhatian kepada anggota keluarganya. Allah subhanahu wa ta'ala memilih segolongan manusia untuk senantiasa dicintainya, senantiasa disayanginya, semua keperluannya dipenuhinya. Itulah keluarga Allah. Siapakah keluarga Allah? Rasul bersabda, ahlul Quran, ahlullah. Keluarga Al-Quran adalah keluarga Allah. Mereka adalah orang-orang pilihan Allah, dan kita alhamdulillah dipilih oleh Allah menjadi orang yang beriman kepada Al-Quran. Mari kita berjuang untuk menjadi keluarga Al-Quran sehingga mencapai derajat keluarga Allah. Untuk menjadi keluarga Al-Quran dan sampai menjadi keluarga Allah, enggak ada putusnya, enggak ada berhentinya, karena Allah tidak akan meninggal, tidak akan mati, maka keluarganya pun akan dibawa sampai hari kiamat tetap menjadi keluarganya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan tentang hakikat keluarga Allah adalah keluarga Al-Qur'an, berarti kita sangat penting untuk berjuang, berupaya mencurahkan segala kemampuan agar kita menjadi keluarga Al-Qur'an. Itulah tema diangkat keluarga Al-Qur'an. Bagaimana sebagaimana dalam kehidupan berkeluarga, ayah dengan ibu tahu betul ayah kita tentang watak ibu kita. Tahu betul ibu kita, watak ayah kita. Anak kita sangat diketahui segala-galanya oleh orang tua kita, oleh kita. Demikian pula kita sangat diketahui oleh ayah dan ibu kita, watak masing-masing. Ibu punya anak 5, 6, 10, 20. Ada yang punya anak 20. Anak 15, anak 10. Pasti seorang ibu, seorang ayah tahu watak anak satu persatu. Apa kesenangan anak yang pertama, kedua, sampai anak terakhir. Begitulah kehidupan dalam kehidupan berkeluarga. Kalau kita sudah menjadi keluarga Al-Quran, maka kita pun akan senantiasa memposisikan sebagai salah satu anggotanya yang diperhatikan oleh Al-Quran. Kalau kita ingin diperhatikan oleh Al-Quran, kita pun penuh perhatian kepada Al-Quran. Caranya bagaimana? Al-Quran memanggil kita, kita sambut panggilannya. Al-Quran bertanya, siapkan jawabannya. Al-Quran melarang, berjuang untuk menjauhinya. Al-Quran memerintah, berjuang untuk melaksanakannya. Dengarkan panggilan Al-Quran. Ya ayyuhan nas wa'budu rabbakum. Panggilan ya ayyuhan nas. Di saat yang lain Al-Quran memanggil, ya Bani Adam. Di waktu yang lain dipanggil, ya ayyuhallazina amanu. Di waktu yang lain kita dapat panggilan dari Al-Quran, ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim. Panggilan bervariasi. Ya Bani Adam, wahai keturunan Adam. Oh iya, kita bukan keturunan iblis. Syukuri, alhamdulillah. Kalau Adam disebut-sebut, diingatkan kita dengan kalimat Adam, Adam hamba Allah
yang taat kepada Allah dan pernah melakukan pelanggaran segera bertaubat. Kita pun dibimbing oleh kehidupan Nabi Adam, kita taat kepada Allah, terkadang kita terbawa oleh godaan, bujukan dan rayuan nafsu, kita segera bertobat. Tobat Nabi Adam kita ikuti. Bagaimana Adam bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala? Beliau menyatakan, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Adam ketika bertobat, dapatkah kita membayangkan beliau tidak sanggup, lidahnya tidak sanggup mengatakan ampuni dosaku, lidahnya tidak sanggup mengatakan hapuskan kesalahanku, karena lidahnya terpenuhi dengan kalimat pengakuan dosa. Rabbana zalamna, wahai Rabb kami, kami telah menzalimi diri kami. Wa illam taghfir lana, sekiranya tidak engkau ampuni dosa kami, tidak engkau hapuskan kesalahan kami, kami akan termasuk golongan yang rugi. Hanya itu yang dikatakan Adam. Ketika beliau ingin menyatakan ampuni, yang terungkap aku banyak dosa. Ketika beliau mengharapkan kepada Allah ampunan dan harapan untuk supaya dihapuskan kesalahannya, yang terungkap aku menzalimi diri aku. Tidak ada yang dirugikan tetap kecuali diriku sendiri. Rabbana zalamna anfusana. Mungkin dapat dibayangkan beliau sambil boleh jadi jungkir balik ya, ingin mendapatkan ampunan. Sehingga kalimatnya pun hanya keluar, kami telah menzalimi diri kami. Itu saking merasa menyesalnya, sehingga kalimat yang keluar adalah hanya pengakuan dosa. Dan beliau siap untuk mendapatkan sanksi, dan ternyata oleh Allah disanksi. Disanksinya dengan ya berpisah dulu untuk sementara dengan keluarga, agar masing-masing melakukan muhasabah, lebih khusyuk, tidak lagi berpikir tentang kemanusiaan, tapi berpikir aku ciptaan Allah, menghadap kepada Allah selama beberapa waktu, tidak berhubungan dengan keluarganya. Nah, ketika kita dipanggil ya Bani Adam, diingatkan dengan kenikmatan bahwa kita ini anak orang saleh, anak makhluk pilihan Allah, bukan anak makhluk yang dikutuk Allah, yaitu iblis. Lalu kita mendapatkan panggilan dari Allah, ya ayyuhan nas. Oh iya, aku manusia, bukan binatang, bukan ikan, bukan burung. Kalau begitu setelahnya kita dipanggil manusia, buktikan sebagaimana Allah tegaskan pada ayat yang lain, walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr warzaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Telah kami angkat manusia di atas makhluk yang lain, lebih mulia di atas makhluk yang lain, baik sewaktu hidup di daratan ataupun di lautan, dan kami berikan kepada mereka rizki. Oh iya, saya ini manusia, makhluk yang dimuliakan Allah. Kalau begitu kita buktikan sebagai makhluk yang lebih mulia. Kita tidak pernah mau ikut-ikutan kepada budaya atau kehidupan binatang. Sebagai manusia kita pelihara. Manusia punya ruh, punya akal, punya kalbu, punya nafsu. Bisa diingat, ruh, jasad, kalbu, akal, nafsu. Ada berapa tuh? Ada 5. Kalau sekarang mau berbicara tentang yang 5, mana yang lebih didahulukan nih? Ruh, jasad, kalbu, akal, nafsu. Semuanya penting soalnya nih. Mungkin satu pertemuan, satu kali pertemuan ya satu dari yang 5 itu. Binatang juga punya ruh. Ruh banyak makna. Tapi ruh yang dimaksud dalam Al-Quran berhubungan dengan manusia
hanya yang Allah sediakan untuk manusia. Allah berfirman, فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخُ فِيهِ مِنْ رُوحِي. Kata ruh dihubungkan kepada Allah. Kami tiupkan kepada manusia firman Allah. Apa yang ditiupkan? Apa yang dari ruhku. فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا. Kami tiupkan kepada manusia dari ruh kami. Semua unsur manusia, ruhnya, jasadnya, akalnya, kalbunya, nafsunya, semuanya dari Allah. Tapi hanya ruh yang dihubungkan langsung kepada Allah. Min ruhina, min ruhihi. Tidak ditemukan min kalbina, min jasadina, enggak. Tapi ruh saja yang dihubungkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sebetulnya yang membuat manusia menempati posisi di atas makhluk yang lain, karena adanya ruh. Kadang-kadang kan orang berkata, ah sudah gak ada ruhnya ini orang nih. Artinya ya sudah kehidupannya kehidupan binatang. Karena ruh tidak diberikan kepada binatang. Ya, tapi kan binatang juga hidup. Hidup itu dengan ruh atau dengan nafsu? Mohon ada jawaban. Kan tadi pertanyaan dijawab. Setiap makhluk hidup akan mengalami kematian. Qur'annya gimana bunyinya? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tidak ditemukan kullu ruhin. Jadi semua yang bernafsu akan mengalami kematian. Nafs, nafas. Kalau orang bernapas kelihatan enggak nafasnya, warnanya gimana? Warna nafas gimana? Hijau, kuning, biru. Nafsu kelihatan warnanya gimana? Oh, kalau bernafsu kelihatan tuh wajahnya. Iya, warna nafsunya gimana? Enggak ada. Kadang-kadang ruh suka diartikan nafsu. Ada memang hubungan, tapi berbeda. Karena Al-Quran menyebutkan ruh untuk makna ruh, Al-Quran menyebutkan nafsu untuk makna nafsu. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sungguhnya Allah tidak merubah apa yang ada pada satu kaum hingga mereka merubah apa yang ada pada nafsu-nafsu mereka. Ayat ini sering diartikan, dijadikan sebagai motivasi untuk membangun bangunan fisik. Padahal Al-Quran tidak menyebutkan tentang kemajuan fisik. Tapi kondisi nafsu. Kalau nafsu, maka ayat ini berguna untuk orang kaya, orang miskin, negara tertinggal, negara maju. Berguna ayat ini. Kalau yang dimaksudkan oleh sekian banyak orang berbicara, Allah tidak merubah nasib suatu kaum sehingga mereka merubah nasibnya sendiri. Kan sering terdengar begitu ya. Dan itu biasanya berkaitan dengan masalah pembangunan fisik, teknologi, sains. Ayat ini ditujukan kepada semua lapisan umat, kepada negara yang sudah dikatakan maju, kepada negara yang masih tertinggal, manusia yang maju, manusia tertinggal, orang miskin, orang kaya. Ayat ini ditujukan kepada semua manusia. Karena memang kalau nafsunya manusia, semuanya juga naik turun. Kita diperintah oleh ayat ini untuk mengendalikan nafsu kita. Menjadi orang kaya, banyak orang yang gagal akibat kekayaan. Karena nafsunya tidak dikendalikan. Menjadi orang miskin, banyak yang gagal karena kemiskinan akibat nafsunya tidak dikendalikan. Menjadi orang berilmu juga banyak orang yang gagal karena ilmunya akibat tidak mampu mengendalikan nafsunya sehingga dia ingin dengan ilmu itu semua orang memuliakan dirinya, menghormati dirinya. Nafsu kan? Nah, kalau berbicara nafsu, insya Allah dalam beberapa hari lagi atau sebulan lebih, semua kita akan berjuang untuk menjadi orang yang mampu mengendalikan nafsu. Yaitu pada bulan Ramadan.
ingat Ramadan, ingat Al-Quran. Ketika membaca Al-Quran akan terbaca kata Ramadan. Dalam surat Al-Baqarah ayat 185 kita temukan kata Ramadan. Satu-satunya nama bulan yang disebut dalam Al-Quran. Ramadan. Rajab enggak disebut. Sya'ban enggak disebut. April, lebih-lebih lagi lah. Agustus. Enggak enak bacanya kalau Al-Quran ada kata-kata Agustus. Atau September, enggak. Hanya Ramadan yang ada dalam Al-Quran. Berarti memang Ramadan sudah dikenal oleh masyarakat dunia, khususnya orang Arab, sebelum Al-Quran turun. Karena kata Ramadan sudah ada dalam Al-Quran sejak manusia belum ada, yaitu di Lauhil Mahfuz. Bulan Ramadan tiba lagi, tidak lama lagi akan tiba. Sangat penting untuk mempersiapkan diri menjadi keluarga Al-Quran, lebih lagi pada bulan Ramadan. Dan realita menyatakan bahwa Ramadan bulan umat Islam, bulan kemajuan umat Islam, dan tidak ada yang lain yang tidak beragama Islam bisa mengikuti aktivitas umat Islam pada bulan Ramadan. Tidak ada yang mampu. Semua umat Islam pada bulan Ramadan memiliki kekuatan yang sangat luar biasa yang tidak dimiliki orang lain. Di siang hari jauh dari makanan, jauh dari minuman, jauh dari hubungan seksual. Di malam hari berjuang untuk meningkatkan komunikasi yang lebih berkualitas menghadap kepada Allah melalui salat malam, melalui tilawatil Quran, melalui taubatnya, melalui makan sahurnya. Semuanya itu adalah amal-amal yang hanya dimiliki dan dinikmati oleh kaum muslimin. Kenapa demikian? Atas perintah Al-Quran kita sambut. Tadi baru ya Bani Adam, ya ayyuhan nas, panggilan amanah lagi dalam Al-Quran yang patut kita sambut. Allah memanggil, Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfirul dhunuba jami'a, innahu huwal ghafurur rahim. Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad, dan mari kita lanjutkan perintah tersebut sampai kepada kita masing-masing, seorang demi seorang. Laksanakan perintah tersebut. Apa perintah Allah? Ya qul, katakan oleh kamu. Apa yang mesti katakan? Bawa permanku, kata Allah kepada manusia. Apa yang disampaikan? Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Wahai hamba-hambaku. Kalau kita menyatakannya, wahai hamba-hamba Allah yang sekarang sedang kumpul di Masjid Istiqlal ini, di antara kita mungkin sekarang ada yang sedang mengingat, saya pernah berbuat dosa masa lalu, saya pernah berbuat salah. Yang berkata, aku tidak pernah berbuat dosa, segera istighfar. Karena tiada seorang pun dari kita yang tidak punya dosa. Tiada seorang pun dari kita yang bersih dari dosa. Kullu bani Adam khata', wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap anak cucu Adam pasti suka berbuat salah. Walaupun tidak ngaku. Dan tidak ngaku lebih salah lagi itu. Kalau Nabi Adam tadi kan menyampaikan pengakuan untuk mendapatkan ampunan, hanya menyampaikan pengakuan dosa zalim. Sangat penting mengakui perbuatan salah. Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Wahai hamba-hamba Allah yang sudah melampaui batas, jangan putus asa, jangan kecil hati. Surga disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang bertaubat, bagi orang yang memohon ampun kepadanya. Wasari'u ila magfirati min rabbikum wa jannah. Surga bukan disediakan oleh Allah bagi orang yang tidak pernah berbuat dosa. Enggak ada orangnya yang tidak pernah berbuat dosa selain para nabi, para rasul. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala menegaskan, uiddat lil muttaqin.
di awal, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard wa indatil muttaqin. Sudah dinyatakan sebagai balon ahli surga, balon ya, atau sudah jadi calon? Nah, jadi calon saja, jangan jadi bakal calon. Kita mencalonkan diri untuk menjadi ahli surga, tapi masih calon, masih di perjalanan. Jadi enggak, yang penting penuhi syarat-syaratnya. Kalau mau jadi calon gubernur, ini DKI sedang ramai ya sekarang ya. Kalau jadi calon gubernur sekarang ada dua pasang, yang jadi pasti cuma satu. Kita doakan Allah memberikan kepada Jakarta dan kepada Indonesia pemimpin yang sayang kepada umat, pemimpin yang penuh perhatian kepada keperluan umat, pemimpin yang mendapatkan bimbingan ilahi, pemimpin yang mendapatkan taufik hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala, pemimpin yang betul-betul dia senantiasa rukuk sujud tunduk kepada Allah, sehingga kalau senantiasa rukuk sujud kepada Allah, otomatis saat membaca kehidupan masyarakatnya senantiasa dibawa nama Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, ini panggilan dari Al-Quran. La taqnatu min rahmatillah, jangan putus asa untuk mengharapkan rahmat Allah. Tapi dosa saya banyak sekali. Inna Allah yaghfirudz-dzunuba jami'a. Kata Allah, Allah mengampuni dosa, semua dosa. Yang penting mau memohon ampun apa enggak. Innahu huwal ghafur rahim. Dialah satu-satunya yang maha pengampun. Dan dilanjutkan dengan maha penyayang. Tidak cuma ampunan, dilanjutkan dengan kesayangan. Kalau cuma ampunan masih jauh surga, tapi sudah bebas dari siksa. Diampuni oleh Allah, oh berarti tidak akan disiksa. Akankah mendapatkan surga? Cuma bebas dari siksa belum tentu masuk surga kan? Jadi untuk masuk surga bagaimana? Dengan rahmat Allah. Rasul bersabda, lan yudkhilanna ahadakum amaluhul jannah. Tiada seorang pun dari kamu yang punya amal soleh dapat menjamin dirinya masuk surga. Enggak ada. Sahabat langsung serentak bertanya, wala anta ya Rasulullah, engkau juga termasuk begitu wahai Rasulullah, tidak punya amal yang menjamin engkau masuk surga? Wala ana, termasuk aku. Illa an yataghammadani Allahu birahmatin minhu wa fadlin, hanya saja aku sudah dijamin oleh Allah dengan rahmatnya dan karunianya. Ada orang yang mengartikan bukan hanya saja sudah dijamin, tetapi jika Allah merahmati kan gitu. Al-hadis menyebutkan illa an, bukan illa in. Kalau dibaca illa in, kecuali kalau Allah memberikan rahmat, itu illa in. Hadis, sekarang kitab-kitab hadis banyak yang sudah dilengkapi dengan harokat. Fathah, dhamma, kasrah, sukun, sudah banyak kitab-kitab hadis yang dilengkapi. Saya baca beberapa kitab hadis dari mulai Bukhari-nya, Muslim-nya dan lain sebagainya yang berharokat, tidak ada yang ngasih harokat in, semuanya an. Illa an yataghammadani Allah birahmatin minhu wa fadlin. Jadi Rasul menyatakan tiada seorang pun punya amal soleh yang menjamin masuk surga. Engkau juga wahai Rasul? Iya, aku juga. Kalau aku sudah dijamin oleh Allah dengan rahmatnya dan karunia-Nya. Yang lain ya tergantung usahanya. Nah, kalau begitu maka ingat kepada ya ibadialladzina asrafu, kita berharap. Sangat penting ketika kita membaca Al-Qur'an, harapan meningkat. Dan sekaligus juga rasa takut harus meningkat. Keseimbangan antara harap dengan takut harus kita jaga. Apabila tercapai keseimbangan harap dan takut, itulah ikhlas namanya. Kalau takut saja bagaimana? Was-was namanya. Kalau harap saja bagaimana? Sembarangan itu kalau was-was, kalau harap saja. Salat. Allahu Akbar, Alhamdulillah, Rabbil Alamin, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Kok gitu sih salatnya? Allah Maha Pengampun lah. Itu harap tanpa takut. Ada takut saja, enggak harap-harap.
sampai wudunya saja enggak selesai-selesai 15 menit, setengah jam. Saking takutnya. Sudah dibasuh wajah, sudah sampai tangan. Aduh, enggak, takut enggak sah diulang lagi. Sudah mau membasuh kaki. Aduh, takut enggak sah diulang lagi. Itu takut terus tanpa harap. Sampai akhirnya datang ke masjid. Karena memang kurang harap kepada Allah. Takbiratul ihramnya juga dengan keras. Karena ingin supaya terbawa semuanya. Allahu Akbar. Ternyata dia takbiratul ihram. Orang sedang pada sujud. Akhirnya pada bangun. Padahal imam belum bangun. Ini kan berbahaya. Jadi itu takut saja tanpa harap. Bagaimana cara mengatasinya? Apabila ada orang yang takut 99%, harapnya cuma 1%. Dikasih nasihat, dikasih motivasi. Bagaimanapun engkau berjuang untuk mencapai kesempurnaan ibadah, enggak akan sampai. Jadi harus bagaimana? Selesai ibadah, mohon ampun kepada Allah, mohon rahmat kepada Allah. Selesai sholat maghrib, assalamualaikum, assalamualaikum. Aduh, sholat saya kayak begini. Allah maghfirli, astaghfirullahaladzim, kan begitu. Kenapa kok habis sholat ada istighfar? Itulah mengistighfari istighfar kita yang belum beres. Kan waktu sholat ada istighfarnya. Rabbighfirli warhamni, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma maghfirli. Itu kan istighfar. Tapi habis sholat kita malah disuruh istighfar. Iya, mengistighfari istighfar kita yang belum beres. Ya ibadi, memberikan harapan kepada kita dengan kalimat la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Sekarang kita resapi makna ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallah. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم يا أيها الذين آمنوا. Wahai orang-orang yang beriman, nikmat dipanggil wahai orang yang beriman. Pada saat kita dalam keadaan berbuat dosa, berbuat salah, terdengar panggilan ya أيها الذين آمنوا. Wahai orang yang sedang berbuat dosa, dalam kalbu kamu terdapat nikmat iman pemberian dari Allah tanpa permohonan dari kamu. Engkau mendapatkan nikmat iman, masa mau dibilang, mau dihilangkan tu iman? Ayo segera menghadap kepada kami, kata Allah. Alhamdulillah nikmat kita dipanggil ya ayyuhalladzina amanu. Dan iman kita kepada Allah semata-mata karunia dari Allah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan kerinduan ingin bertemu dengan orang-orang yang beriman tanpa mengetahui wajah Rasul. Kita termasuk. Sekali waktu Rasulullah mengunjungi kuburan bersama para sahabat, berdoa untuk ahli kubur dengan ungkapan yang biasa kita ungkapkan juga ya assalamualaikum ya dara qaumim mu'minin inna insyaallahu an qaribin bikum lahiqun nas'alullah lana wa lakum al-afiyah. Rasul bersabda semoga keselamatan tercurah kepada kamu wahai ahli kubur. Di sana ahli kuburnya ya. Ya dari kaum mukminin, dari kalangan kaum mukminin. Dan kami juga tidak lama lagi akan seperti kamu. Tidak lama lagi an qaribin insyaallah. Setelah itu Rasulullah melihat para sahabat Nabi. Ditatap wajah satu persatu. Biasa Rasulullah menatap sahabat dengan penuh rasa sayang, rasa cinta. Tampilannya lah bercahaya, berseri. Enggak menatap wajah serem itu, aku pemimpin nih. Enggak, Rasulullah itu senyum sering sekali. Terlihat senyumnya, bahkan kalau beliau mau berbicara biasanya sudah duluan senyum dulu. Terlihat gigi depannya, lalu keluarlah suara beliau. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menatap wajah sahabat satu persatu, lalu beliau bersabda, "Wadidtu an qad ra'aitu ikhwanana." Duh, sangat berharap sekali aku bisa melihat saudara-saudara kita.
Sahabat kaget, saudara-saudara kita. Siapa yang dimaksudkan oleh Rasulullah saudara? Sahabat biasanya kalau ada yang memang tidak mengerti, enggak nunggu waktu. Dicatatlah nanti kalau ada waktu tanya atau kiriman SMS ke Rasulullah, mana ada. Ditelepon, enggak ada telepon pada waktu itu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung mendapatkan pertanyaan dari sahabat. Ya Rasulullah, engkau bilang ingin bertemu dengan ikhwan, dengan saudara-saudara. Alasna bi ikhwanik, bukankah kami inilah ikhwan engkau, saudara engkau? Rasul menjawab, bal antum ashabi, kalian sahabatku. Terus yang dimaksudkan dengan ikhwan siapa? Ikhwanuna lam ya'tu ba'du, ikhwan kita belum hadir. Walaupun mereka tidak bertemu aku, mereka beriman kepadaku. Rasul rindu ingin bertemu dengan ikhwan-ikhwan yang belum sempat bertemu dengan beliau. Semoga kita termasuk yang dirindukan Rasulullah. Walaupun kita belum mampu membuktikan bahwa kita rindu kepada Rasul, tapi kita berharap termasuk golongan yang disebut-sebut Rasulullah di hadapan sahabat. Kerinduan beliau ingin bertemu dengan orang yang beriman tanpa bertemu dengan Rasul di dunia. Karena kita tidak bertemu dengan Rasul di dunia, kita mengharap kepada Allah agar Allah pertemukan kita dengan Rasul di akhirat untuk mendapatkan syafaatnya. Dan syafaat Rasulullah akan diberikan kepada yang layak mendapatkan syafaat. Siapakah yang layak mendapatkan syafaat? Rasul bersabda, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Qur'an, karena Al-Qur'an akan memberikan syafaat kepada sahabatnya. Kita ingin menjadi keluarga Al-Qur'an, ya harus bergaul dengan Al-Qur'an, bersahabat dengan Al-Qur'an, berinteraksi dengan Al-Qur'an. Ada perintah, yuk kita laksanakan. Apa ada larangan, yuk kita jauhi. Ada panggilan, yuk kita sambut. Ada pertanyaan, yuk kita siapkan jawabannya dalam amal. Kalau Al-Quran bertanya kepada kita, bukan dijawab iya dan tidak, tapi kita jawab dengan amal. Kalimat ya ayyuhallazina amanu, bacaan ya, itu menurut riwayat Hafaz, dibaca boleh 2 harokat, boleh 4. Untuk riwayat Warash, harus 6 harokat. Demikian pula riwayat Khalaf dan Khalad dari Hamzah, harus 6 harokat. Artinya bacaan ya ada bacaan 2, 4 dan 6. Ada apa di balik perbedaan harokat tersebut? Tentu punya makna. Ingin menjadi sahabat Al-Qur'an harus sampai memperhatikan hal itu. Panggilan kepada si bapak, "Pak, jauh dekat itu si bapak kalau gitu manggilnya?" Pak, dekat ya. Pak, gimana itu si bapaknya? Jauh. Lebih jauh lagi gimana manggilnya? Lebih panjang lagi. Bu, itu dekat si ibunya tuh. Mungkin sekitar 1 meteran. Kalau 20 meter gimana manggilnya, Bu? Oh, kan panjangnya. Lebih jauh lagi. Oh, sudah enggak kelihatan. Udahlah, SMS aja. Nah, Allah memanggil kepada kita. Dibaca panggilan tersebut oleh kita dengan bacaan pendek. Ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi 'alaikum. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum. Sekarang dibaca panjang. Ya ayyuhalladzina amanu. Gimana itu? Lebih jauh. Sekarang lebih panjang lagi. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum. Berarti lebih jauh lagi.
Ketika kita mendengar panggilan Allah dibaca oleh siapapun dengan panggilan pendek, tertanamlah dalam kalbu seorang sahabat Al-Quran, seorang keluarga Al-Quran, bahwa yang memanggil begitu dekatnya, lebih dekat daripada urat nadinya sendiri. Allah berfirman, وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. Telah kami ciptakan manusia dan kami mengetahui semua yang terbisik di dalam dirinya. Kami sangat dekat kepadanya, lebih dekat daripada urat nadinya. Berarti memanggilnya juga dari dekat. Maka ketika kita mendengar panggilan dari dekat, yakini yang memanggil itu dekat sekali. Sadarlah sekian banyak perbuatan kita melanggar aturannya, sekian banyak perbuatan kita menyalahgunakan nikmatnya. Allah dekat kepada kita, pemilik semua kenikmatan kita. Bagaimana kita saat ini? Nah, disitulah kita akan merasakan ketika ada yang membaca Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu, ya Allah, engkau senantiasa dekat dariku. Aku sering memberanikan diri menyalahgunakan nikmatmu di hadapan engkau yang sangat dekat. Sungguh aku sangat jauh dari surgamu kalau tidak engkau curahkan ampunan rahmat padaku. Panggilan dari dekat. Sekarang panggilan jauh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Itu maknanya apa itu? Wahai orang-orang yang sudah diberi nikmat iman, bekal hidup yang dapat mengantarkan kamu untuk bisa hidup di dunia berguna buat yang lain dan bermanfaat buat dirinya dan akan dirasakan manfaatnya nanti di akhirat. Kenapa kamu masih jauh aja dari aku? Segera sekarang melakukan perbaikan. Ittaqullah. Berarti apabila dibaca panjang, kita menyadarkan diri kita masih jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Segera mendekatkan diri kepadanya. Bacaan ini dari Rasul, dari Jibril. Jadi Rasul terkadang membaca ya ayyuhalladzina amanu dengan bacaan pendek. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Di waktu yang lain Rasul membaca panjang, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Di kali lain lebih panjang lagi, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Itu terasa betul. Makanya dulu para sahabat, ayat manapun dibaca selalu mengantarkan mereka untuk berlinang air mata. Abu Bakar radhiyallahu an, sewaktu Rasulullah menderita sakit berat, mendapatkan tugas untuk mewakili Rasul menjadi imam. Rasul bersabda, muru Abu Bakrin fal yusalli bin nas. Perintahkan kepada Abu Bakar untuk melaksanakan solat menjadi imam menggantikan aku. Aisyah radhiyallahu anha mendekat kepada Rasulullah. Pas mendekat langsung berkata, ya Rasulullah, ya ada apa Neng Icah? Neng Icahnya orang Sunda itu, Neng Icah Aisyah. Maka Aisyah berkata, inna Abu Bakrin rajulun raqiq, idza qara'al Qur'an ghalabahul buka. Wahai Rasulullah, kenapa engkau perintah Abu Bakar untuk mewakili engkau jadi imam? Kan engkau tahu Aisyah, Abu Bakar itu kalau membaca Al-Qur'an nangis dia. Idza qara', apabila membaca Al-Quran, ghalabahul buka, terkuasai oleh tangisan. Apa yang membuat Abu Bakar mudah menangis? Apakah banyak dosa? Yang banyak dosa bukan Abu Bakar, tapi saya. Tapi susah untuk mengikuti gaya beliau. Umar bin Khattab juga paling mudah menangis apabila membaca Al-Quran atau mendengar Al-Quran, padahal beliau terkenal sebagai orang yang gagah perkasa, sangat ditakuti pada zaman jahiliyah dan sangat disegani juga pada zaman Islamiyah. Tetapi kalau sudah mendengar Al-Quran, mudah sekali menangis. Itulah Umar bin Khattab radhiyallahu an. Sekali waktu Umar bin Khattab sedang melakukan perjalanan
memeriksa keadaan rakyat sampai ke perkampungan. Terdengarlah seseorang di malam hari sedang membaca ayat Al-Quran. Di tengah-tengah qiyamul lail dibacakannya surat At-Tur. Wat-tur wa kitabim mastur fi raqim manshur wal baitil ma'mur wassaqfil marfu' wal bahril masjur inna azab rabbika lawaqi' ma lahu min dafi'. Sampai ayat ini dibaca, Umar gemetar hatinya, pucat wajahnya, menggigil badannya, air mata membanjiri wajahnya. Beliau merespon ayat yang dibacakan tadi dengan kalimat qasamun warabbil ka'bah innahu lahaq. Apa gerangan yang membuat Umar bin Khattab segera bereaksi dengan ayat tersebut? Ayat berbunyi inna azab rabbika lawaqi', sesungguhnya siksa Tuhanmu pasti terjadi. Ma lahu min dafi', tak mungkin ada seorang pun yang mampu membela, menolak. Ketika ayat ini dibaca, Umar merasakan sungguh siksa Tuhanku akan menimpa diriku dan aku tidak akan mampu menolaknya dan tidak ada seorang pun yang mampu menjaga aku, memelihara aku, membela aku. Dia duduk dalam keadaan nangis terus-terusan sampai dia berat untuk pulang, ingin melanjutkan perjalanan gak sanggup. Beliau pulang ke rumah, sampai di rumah demam. Ditengok berhari-hari oleh masyarakat sekitar, tidak tahu apa yang membuat beliau terkena penyakit demam seperti itu. Sampai diketahui oleh Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas berkata, ma hadhil khasyatu ya Umar, takut macam apa yang engkau alami ini wahai Umar? Begitulah Abdullah bin Abbas berkata. Itulah salah satu bukti interaksi beliau dengan Al-Quran. Sebagai keluarga Al-Quran pasti banyak berinteraksi dengan Al-Quran, bersahabat dengan Al-Quran. Terasa ayat demi ayat ditujukan kepada dirinya. Apakah hanya Umar begitu? Semuanya sahabat Nabi. Karena contoh dari Nabi itu sendiri demikian. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan qiyamul lail, membaca surat Al-Maidah sampai kepada ayat 118. In tu'adzibhum fa innahum 'ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal 'azizul hakim. Sekiranya engkau ya Allah ingin menyiksa mereka yang zalim-zalim ini, yang jahat-jahat ini, yang tidak mau menerima aturan dari engkau, sekiranya engkau mau menyiksa mereka, ya semua mereka hamba-Mu, aku tidak mungkin menghalangi kehendak-Mu. Tapi sekiranya engkau mau mengampuni mereka, sungguh engkau Maha Perkasa, Maha Mulia. Pas Rasulullah membaca ayat ini di tengah malam sedang melaksanakan qiyamul lail, beliau langsung berhenti dan memohon kepada Allah untuk umatnya sambil bersabda, Allahumma ummati, ummati. Beliau ulang ayat, in tu'adzibuhum fa innahum 'ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal 'azizul hakim. Beliau kembali menyatakan, Allahumma ummati, ummati. Hamba-hamba Allah, para pencinta Al-Quran, pencinta Allah, pencinta Rasulullah, sangat penting bagi kita untuk melakukan evaluasi. Sudah sejauh mana interaksi kita dengan Al-Quran? Sampai di mana komunikasi kita dengan Al-Quran? Berapa lama waktu yang kita gunakan dalam 24 jam untuk berkomunikasi, berinteraksi dengan Al-Quran? Orang yang berinteraksi dengan Al-Quran maknanya adalah berkomunikasi dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ada panggilan dari Allah dibacakan dalam Al-Quran, terasa ini panggilan dari Allah kepadaku. Ada larangan, ini larangan dari Allah kepadaku. Karena sayang Allah kepada kita, jangan sampai celaka, Allah larang ini, larang itu, larang ini, larang itu, supaya kita selamat.
Kan aturan dari Allah itu cuma dua, sebetulnya enggak banyak ya aturan dari Allah itu. Apa itu yang dua? Perintah dan larangan cuma itu. Perintah apabila kita laksanakan dapat mengantarkan kita menuju kebahagiaan, kebaikan, kesuksesan, kemaslahatan. Larangan apabila kita jauhi berarti kita dijaga, diamankan dari berbagai yang mengancam. Dan kalau kita boleh sepakat, mana yang lebih berat, perintah atau larangan? Melaksanakan perintah atau menjauhi larangan yang lebih berat? Cukup sulit. Tapi kalau kita katakan bahwa menjauhi larangan itu adalah tidak seberat melaksanakan perintah. Kenapa? Karena menjauhi larangan tidak perlu pakai cari ilmu dulu. Tidak perlu memahami apa syarat-syarat dan rukun-rukun dan wajib-wajibnya menjauhi larangan, enggak ada. Melaksanakan perintah perlu belajar dulu. Bacalah Al-Quran, gimana baca Al-Quran yang benar. Laksanakan sholat, bagaimana sholat yang benar. Pelajari, baca buku sekian banyak. Jauhi larangan, cukup. Oh iya, aku jauhi, selesai, sudah. Tapi perlu disadari, kebanyakan manusia celaka di akhirat akibat tidak menjauhi larangan. Banyak orang baik, tapi larangan dilanggar terus. Akhirnya, celakalah dia. Ya, kita laksanakan perintah, kita uji larangan sesuai dengan kemampuan kita. Dan salah satu perintah dari Al-Quran antara lain apa? Menyalurkan dana harta yang ada dalam kantong kita. Kapan itu? Sekarang. Untuk kemajuan dakwah, untuk kemajuan jihad, untuk berjuang, untuk kemajuan taklim di sini, untuk kepentingan kita sebenarnya di akhirat. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Allah berfirman, ambil sebagian harta jamaah di Masjid Istiqlal ini, ambil, kasihan tuh mau ngasihkan, mau nyalurkan, gak ada yang mengambil, ambil. Untuk supaya apa? Kebersihan mereka juga. Oleh karena itu dipersilahkan kepada panitia sorban untuk menyiapkan, membantu para jamaah mengambil infaknya supaya betul-betul mereka merasakan mudah untuk menyalurkan dananya. Dan pada saat menyalurkan dana masing-masing, apabila memang ada yang mau menyampaikan pertanyaan, dipersilahkan. Karena ini bahasannya tentunya enggak akan cukup satu kali sampai bisa tuntas, bisa terang. Tentunya banyak yang belum bisa disampaikan pada saat ini. Dan tentu pertanyaan tidak dibatasi dengan yang berhubungan melalui materi saja. Boleh-boleh saja ada pertanyaan yang lainnya yang tidak berhubungan dengan materi yang tadi apabila memang diperlukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Nama saya John, Ustaz. Sekarang ini banyak di kalangan kita itu, apalagi dunia pekerjaan, yang saling bertentangan dalam berpendapat bahwa apakah seorang wanita yang sudah menjadi istri itu bisa bekerja atau tidak. Karena sekarang ini saya ini pendapat pribadi, Ustaz. Kalau banyak pemuda-pemuda yang tawuran, banyak pemuda-pemuda banyak berzina dengan dia berpacaran karena tidak adanya lingkungan keluarga yang mensupport, terutama seorang ibu. Nah, bagaimana mungkin seorang anak seperti kita yang masih muda itu bisa memahami kalau seorang ibu itu bekerja? Malah kita dititipkan kepada ibu-ibu yang lain yang menjadi tanda kutip pengasuh seperti itu. Mohon pencerahannya, Ustadz, karena ini sangat penting buat masa depan bangsa ini. Terima kasih, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, pertanyaan ini sangat penting. Makna bekerja bisa dimaknai sempit, bisa dimaknai luas ya.
ada orang yang ketika ditanya apa pekerjaan ibu, ah ibu sebagai rumah tangga aja, nah, sepertinya kurang berharga gitu sebagai ibu rumah tangga. Padahal ibu rumah tangga itu adalah sangat mulia sekali. Banyak pekerjaan ibu-ibu yang sama sekali bapak tidak mampu menggantikannya. Tapi sekian banyak pekerjaan bapak-bapak atau hampir semuanya pekerjaan bapak-bapak bisa dikerjakan oleh ibu-ibu secara fisik. Coba apa pekerjaan bapak-bapak yang tidak bisa dikerjakan oleh ibu-ibu? Supir taksi di Jakarta sudah ada supir taksi wanita kan? Tukang beca juga ada. Rinju juga ada. Apalagi? Tapi pekerjaan ibu-ibu pasti. Ada pekerjaan ibu-ibu yang bapak-bapak sama sekali enggak akan mampu menggantikan. Apa itu diantaranya? Ya, menyusui katanya. Apalagi? Melahirkan, ya apalagi? Hamil, betul. Walaupun ada yang berjuang supaya ada LGBT, enggak akan bisa hamil itu, enggak itu si bapak itu. Jadi banyak pekerjaan ibu-ibu yang berat-berat bapak-bapak tidak mampu menanggulanginya atau menggantikannya. Oleh karena itu Al-Quran membagi tugas. Bapak punya tugas untuk mencari nafkah. Itu tugas dari bapak-bapak. Dan ibu-ibu bisa mencari nafkah, sebahagian ibu-ibu. Namun ada pekerjaan ibu-ibu yang tidak bisa diganti oleh bapak-bapak. Makanya kalau sekiranya pekerjaan ibu ditinggal, seperti yang barusan disampaikan, akan hancur keluarga. Antara lain, kan Allah menciptakan bapak dengan ibu masing-masing punya keistimewaan. Jangan kekurangannya yang disebut ya, keistimewaannya, biar punya rasa tanggung jawab. Kalau kekurangannya kan orang berkata begini, dasar wanita kurang akal. Kata si ibu, dasar si laki-laki kurang perasaan. Enaknya dibalik coba. Wanita perasaannya sangat luar biasa. Laki-laki berpikirnya sangat jauh. Kan bagus ya. Masing-masing sangat diperlukan. Nah dengan pemikiran yang jauh secara umum ini. Bukan orang per orang, secara umum. Pemikiran laki-laki yang sangat jauh. Sangat diperlukan untuk dimanfaatkan demi menangani berbagai kehidupan rumah tangga secara keseluruhan luar dan dalam. Sedangkan ibu-ibu yang sangat dekat berpikirnya tapi perasaannya sangat mendalam, sangat diperlukan untuk lebih dekat kepada anak-anaknya. Oleh karena itu Al-Quran sampai menegaskan wafisaluhu fi amain. Seorang ibu melahirkan, hendaklah dia anak itu nempel terus kepada ibunya selama 2 tahun. Wafisalu baru setelahnya 2 tahun boleh agak jaga jarak. Karena makannya bisa dari nasi, bisa tanpa ASI. Tapi kalau selama 2 tahun nempel terus kan gitu. Nempel dengan kulitnya ibu. Itulah bukti bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keistimewaan kepada ibu yang tidak bisa dimiliki oleh bapak. Dan dengan menyusui tersebut, maka sang ibu betul-betul memperlihatkan kesayangan, perasaannya yang sangat mendalam. Sudah capek masak, nyuci, ngurus kebersihan, anak nangis. Apakah si ibu marah? Aku ini capek tahu, nangis lagi. Ya mau mimi, aku capek. Enggak, langsung dipeluknya, langsung disusuinya. Karena memang perasaan lebih dalam daripada pemikiran. Kalau si bapak mungkin, aduh aku lagi capek nih, jangan dulu nanti aja, bisa kan begitu. Dan itu terasa oleh saya dulu waktu masih anak-anak saya kecil. Ketika saya sudah capek, mau istirahat waktu sedikit karena ada kegiatan lagi, ah mau tidur, anak nangis, muncul dan mati, aduh mau tidur nangis lagi. Tapi sang ibu lebih capek dari saya. Ketika anak nangis langsung dipeluknya, sayang. Itulah perasaan. Betul ya bu ya? Karena memang Allah berikan kepada ibu bawaan lebih dekat dengan anak. Makanya suaranya juga beda. Suara ibu kan lebih dekat kepada suara anak ya. Dan penampilannya juga ibu bisa manja-manja gitu. Supaya memang lebih dekat dengan anak. Bapak-bapak manja-manja, pika sebelen.
Enggak lucu lah kalau bapak-bapak manja-manja. Tapi ibu-ibu manja-manja, memang itulah sudah diberikan oleh Allah bekal buat lebih dekat dengan anak. Suaranya lebih dekat kepada anak, lebih halus. Bapak-bapak diperhalus, diperhalus. Kayak orang-orang tertentu, tetangga kita, semoga Allah berikan kepada mereka kemampuan memperbaiki diri ya. Suaranya kan suara laki-laki, tapi diupayakan jadi suara wanita. Akhirnya sewaktu-waktu muncul suara laki-lakinya. Ya jangan disebutkan ya. Tapi sudah dipahami. Kita doakan mereka, semoga dapat solusi dari Allah. Itu kan problem yang mereka hadapi. Jadi sebenarnya bagi-bagi tugas sangat penting. Kecuali kalau memang ada sang ibu, dia adalah memang merupakan seorang diri dalam keluarga, mungkin ditinggal wafat oleh suami, mungkin suaminya pergi gak tahu kemana, dan dia perlu bekerja. Oh tentu dia berfungsi double, sebagai kepala keluarga, pencari nafkah, dan juga sebagai pendidik, pembina buat anak. Luar biasa pahalanya di hadapan Allah. Dan secara prinsip bahwa seorang ibu bekerja mencari uang enggak salah, selama memang tidak meninggalkan kewajiban utama sebagai seorang ibu. Makanya Al-Quran menyebutkan waqarna fi buyutikunna, hendaklah kaum ibu senantiasa berhubungan terus dengan rumah. Walaupun berada di kantor, hubungan dengan rumah tetap ada. Sehingga kalau sekarang dengan adanya handphone, selalu sedang sibuk di kantor, anak dikontak terus melalui alat komunikasi, atau ditanyakan terus, atau didoakan terus. Itulah qarna fi buyutikunna. Bukan secara fisik semata tinggal di rumah terus tidak pernah keluar, bukan. Sebab ada hal-hal yang memang harus ditangani oleh ibu di luar rumah juga. Sebagai dokter untuk menangani pasien wanita, kan bukankah lebih baik dilayani oleh sang ibu? Sebagai perawat untuk menangani kaum wanita, bukankah lebih baik ditangani oleh kaum wanita? Ada tugas-tugas wanita bekerja di rumah sakit, sangat diperlukan oleh rumah sakit sekian banyak wanita. Tetapi tentunya jangan sampai meninggalkan kewajiban dia di rumah. Itu saja yang paling utama. Nah, ketika meninggalkan kewajiban di rumah, sudah memang tenggelam dalam bisnis, tenggelam dalam karirnya dia, sampai lupa kepada anak, dititipkanlah kepada yang lain. Sebetulnya bukan dititipkan, tapi minta bantuan untuk supaya saya senantiasa bisa berkomunikasi dengan anak, kamu jaga anak saya, dan nanti ketika memang saya ada keperluan kepada anak, kamu yang megang handphonenya. Itu boleh kalau begitu. Sekarang kan sudah ada alat komunikasi yang sangat canggih ini. Anak jauh dari orang tua, komunikasi terus berlangsung. Sebab saya juga punya anak sedang kuliah di luar negeri, di Eropa. Ya, sekarang mah lebih gampang. Buka LINE atau buka apalagi Soma atau buka Skype. Bisa semuanya itu bisa berkomunikasi terus. Jadi itulah salah satu cara untuk komunikasi orang tua dengan anak. Lebih lagi sang ibu. Jangan sampai memang lepas. Kalau dititipkan terasa aku jadi anak orang lain, bukan anak ibu saya dan ayah saya. Perasaan bisa terganggu hal itu. Secara hukum bagaimana praktik di zaman Nabi, gimana ya? Sebahagian istri Nabi pengusaha. Zainab istri Rasulullah pengusaha. Bahkan pernah membuat kecemburuan sang istri yang lain. Bukan cemburu negatif, tapi cemburu positif. Ya kalau di rumah itu pasti makanannya enak, karena Zainab adalah pengusaha, kata istri Rasul yang lainnya. Kita gimana cara memuaskan Rasul? Enggak bisa kayak dia. Udahlah, cara memuaskan Rasul buat kita dengan cara yang lain saja. Kan begitu mereka. Sofia istri Rasul yang usianya lebih lanjut, lebih tua, tidak mampu memuaskan Rasulullah secara fisik. Maka Sofia langsung minta bantuan kepada Aisyah. Hai Aisyah, udahlah, giliran saya beberapa hari ke depan saya hadiahkan buat kamu aja. Kenapa? Ingin mendapatkan kesayangan dari Rasul dan menyayangi Rasul melalui cara yang lain. Jadi begitulah. Jangan terlalu panjang ini Maya. Beda nih bahasannya, harus di depan bapak-bapak aja, banyak ibu-ibu. Baik, jazakallah khairan. Silahkan lagi, ada yang bertanya lagi yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
Terima kasih Ustadz. Yang ingin saya tanyakan, karena sekarang bulan Rajab, jadi keutamaan bulan Rajab itu mengenai puasa nih Ustadz. Yeah. Yang saya ambil puasa Daud dengan kemampuan keilmuan saya yang sedikit, jadi saya berpendapat udah Daud aja tapi nggak pakai Rajab gitu ya. Yeah. Gimana itu menurut Ustadz baiknya? Yeah. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saum bulan Rajab dilakukan silahkan sesuai dengan yang dicontohkan oleh para sahabat, yaitu atas bimbingan Rasul, sama dengan saum di bulan sebelum Rajab. Apa sebelum Rajab disunatkan? Pertama tentunya disunatkan 3 hari pada ayyamul bid. Apabila mau nambah silahkanlah, bukan 3 hari tapi Senin Kemis. Apabila mau nambah lagi lebih dari itu silahkan selang sehari. Itu sama bulan Rajab, bulan Sya'ban, bulan Dzul, apa bulan Jumadil Akhir, Jumadil Awal, sama semuanya. Jadi sebagaimana barusan disebutkan, tidak dihubungkan dengan Rajabnya, tapi dihubungkan dengan apa yang dianjurkan Rasul. Saum terbanyak adalah saum selang sehari. Bila saum selang sehari, tidak lagi memperhitungkan Senin Kemis. Ada orang yang saum Daud juga saum Senin Kemis, berarti bukan saum Daud lagi itu. Bisa-bisa berturut-turut 3 hari. Ya kan gitu. Sekarang bagian Rabu saum dengan Jumat, Kemisnya juga saum, berarti 3 hari. Tidak ada saum Daud dibarengi dengan saum Senin Kemis, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan bahwa saum Daud adalah saum terbanyak, jangan dilakukan lebih dari itu. Jadi saum Daud terbanyak. Silahkan ibu melaksanakan saum Daud, bukan karena Rajabnya, tapi karena memang persiapan untuk menghadapi kematian. Ingin bersih hati. Kalau sudah bersih, berharap nanti di akhirat kita bertemu dengan Zat yang Maha Suci. Tidak dapat kita bayangkan saat ini nikmatnya bertemu dengan Zat yang Maha Suci. Banyak orang yang mengisi hari Ahad, hari Minggu, hari libur untuk jalan-jalan melihat keindahan alam. Apakah dilarang? Enggak, silahkan-silahkan saja. Tapi tentunya melihat keindahan alam, hendaklah ingat kepada pencipta keindahan ini. Seorang bapak, seorang ibu yang sudah lama tidak ketemu anaknya, rindu ingin bertemu dengan anaknya. Pas sudah dapat surat, sudah dapat SMS, aku mau pulang nanti seminggu lagi, sudah bahagia padahal ketemunya belum. Pas sudah datang ketemu, berangkat dari luar negeri, turun di bandara, oh langsung disambut, langsung dipeluknya. Bagaimana perasaan bahagia tersebut? Sungguh sulit untuk diungkapkan. Yang perlu kita persiapkan sekarang dan kita bertanya kepada diri kita, kalau kita merasakan bahagia bertemu dengan yang kita cintai, yang kita rindukan, bagaimana bahagianya bertemu dengan yang menciptakan semua yang kita rindukan, bertemu dengan yang menciptakan diri kita, bertemu dengan yang menciptakan semua keindahan, bertemu dengan yang menciptakan semua pembesar, semua yang kita kagumi. Ada sumber kekaguman yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana nanti kalau kita bisa bertemu dengan Allah, pencipta semua yang indah, pencipta semua yang kita rindukan, pencipta semua yang kita cintai. Oleh karena itu hendaklah setiap kali kita menikmati keindahan, menikmati kerinduan, menikmati pertemuan dengan saudara kita, sesama kita dan yang kita cintai, jadikan kecintaan tersebut sebagai jalan untuk mencintai sumber kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita sudah mendapatkan nikmat iman ini, jangan sampai tersia-siakan nikmat ini. Kita pelihara dengan berbagai cara, mencurahkan segala kemampuan, waktu, ilmu, harta, jasad, malam-malam. Kita jangan sampai meninggalkan malam tanpa sujud, tanpa ruku menghadap kepadanya. Ya, terkait dengan saum Rajab seperti itu. Jadi amal-amal bulan Rajab sebetulnya sama dengan bulan-bulan yang lainnya. Yang sangat penting, kalau sekiranya memang sesuai dengan sekian banyak ulama menyatakan dan juga pernyataan komentar para ahli hadis, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada bulan Rajab
mendapatkan tambahan ruhiyah dari Allah, tambahan semangat beramal menyebarkan ajaran yang benar melalui perjalanan yang khusus yang tidak pernah dialami oleh yang lainnya. Beliau bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan perintah ibadah salat, dan Al-Qur'an surat Al-Isra menyebutkan wa qadayna ila bani israila fil kitab la tufsidunna fil ardi marratain wa la ta'lunna 'uluwan kabira fa idza jaa wa'du ulahuma ba'athna 'alaikum 'ibadan lana uli ba'sin syadid fajasu khilalad diyar wa kana wa'dan maf'ula. Allah tegaskan, telah kami tetapkan dalam Alkitab, wahai Bani Israel, engkau perusak, engkau penyebar kerusakan di muka bumi, bukan cuma di Palestina, bukan cuma di Timur Tengah, fil ardi marratain. Kalimat marratain banyak makna. Boleh jadi marratain bisa diartikan kamu melakukan perusakan fisik dan non fisik, jasad dan non jasad. Perusakan fisik non fisik adalah di Palestina, dan perusakan non fisik saja nyampe ke negeri kita. Karena di muka bumi, bukan cuma daerah tertentu. Wala ta'lunna 'uluwan kabira, dan kamu akan berbuat angkuh, sombong, congkak di atas segala-galanya, di atas jangkauan akal manusia. Betul, sombongnya luar biasa. Biasanya yang sombong itu orang hebat atau orang yang memang ketanggung itu. Yang nyombong itu yang tanggung kan, bukan yang hebat. Nah, orang itu tanggung itu memang. Jumlahnya sedikit tapi ingin dianggap hebat gitu. Hartanya sedikit ingin dianggap orang kaya, maka sebarluaskan di medsos. Yahudi adalah orang terkaya di dunia, adalah Yahudi dari nomor 1 sampai nomor sekian. Mana buktinya? Tapi kalau umat Islam tidak ngomong kami orang terkaya, kami muslim, kami umat terkaya, tapi buktinya banyak. Nih, Masjid Istiqlal, ini harta muslimin ini. Masjidil Haram, Allahu Akbar. Tempat ibadah terbesar di dunia, terpadat di dunia, berkesinambungan yang hadirnya. Kekayaan umat Islam jelas-jelas terlihat dari perjalanan. Pengguna pesawat terbanyak siapa? Muslim apa non-muslim? Pengguna terbanyak untuk pesawat pasti muslim. Umroh terus-terusan, haji terus-terusan. Ya, tapi negaranya kenapa miskin-miskin? Negara terkaya di dunia milik umat Islam yaitu Qatar. Kekayaannya sampai 102 ribu dolar per kapita. Nomor 2 adalah di bawah 80. Qatar hampir 100% muslimin. Ya, tapi kenapa media sosial dikuasai oleh Yahudi? Mana buktinya Yahudi menyebarkan agama Yahudi? Enggak ada kan? Yang hadir di sini tahu enggak ajaran Yahudi kayak apa melalui media sosial? Enggak ada kan? Tapi umat Islam menggunakan media sosial ini berjajar ini nih. Kamera nih sampai berapa nih? 4 nih. Ini media sosial semuanya ini. Berarti umat Islam menguasai media sosial. Jangan sampai kita terjebak dengan berita. Tapi umat Islam banyak orang yang miskin. Di mana itu? Di Indonesia. Iya, karena orang kayanya juga di Indonesia kebanyakan umat Islam. Orang miskinnya umat Islam, artinya kebanyakan kebanyakan penduduk Indonesia adalah umat Islam. Ya, tapi kenapa umat Islam banyak yang korupsi? Yang tidak korupsinya juga kebanyakan umat Islam sama. Kita berbicara secara objektif ya. Itu menunjukkan bahwa umat Islam terbanyak di dunia, dan sampai saat ini umat Islam jumlahnya adalah 28%. Ada yang menyatakan 22%. Di bawah itu, di bawah yang itu tidak nyampe 20% umat Islam. Sekarang umat Islam sudah mencapai 2,2 miliar lebih dari jumlah 7, sekian. Sudah hampir 30% umat Islam. Dan yang lainnya adalah beberapa agama. Dan kalau berkata, oh, tapi berita yang saya terima bukan umat Islam, umat Islam nomor 2, buktinya mana? Pertemuannya mana yang lebih banyak? Jelas umat Islam. Dan di negara-negara yang lain yang non muslim gak ada hari minggu pertemuan sebanyak ini, gak ada. Apalagi bukti kemajuan umat Islam. Militer kalah oleh orang Yahudi.
kalau Yahudi hebat militernya, kenapa kok sudah puluhan tahun Palestina aja gak bisa mereka kuasai? Ini realita kita bicara, bukan menurut berita. Kalau memang mereka hebat, sudah dikuasai itu Palestina. Ternyata enggak. Dan jumlah umat Islam walaupun difitnah terus-terusan, terus bertambah, bertambah, bertambah. Ingin saya ajak semua yang hadir di sini untuk merubah paradigma di masyarakat kita, terutama para remaja. Ajak remaja-remaja yang lain, sebagai umat Islam ternyata umat termaju, bukan umat terbelakang. Sering atau mendengar umat Islam sedang terpuruk, tertinggal. Itu boleh jadi pernyataan pertama dikeluarkan oleh orang luar itu, dibawa oleh umat Islam. Belum lagi kemarin datang kepala negara yang sangat kaya ke Indonesia, ke Masjid Istiqlal kan. Dia bawa pesawat sendiri, 1.500 orang rombongan datang, subhanallah, menggunakan hotel yang harganya per malam $10,000, 130 jutaan ya per malam, 11 hari untuk 1.500 orang. Berapa harta yang dikocorkan, yang diluncurkan di Indonesia oleh raja tersebut? Kayaknya luar biasa. Siapa dia? Pemimpin umat Islam. Ya, tapi mana buktinya yang lain lagi lah, teknologi umat Islam maju. Kalau di Mekah, di Madinah, tanahnya tandus dan kering, melayani umat yang berdatangan jutaan manusia, tidak bisa didata dalam sebulan berapa juta datang ke sana. Pernahkah ada masyarakat yang mengeluh, "Duh, kemarin gak ada air, oi, gak ada itu." Dari mana airnya? Kan gak ada sungai di sana. Tandus kering, itu kemajuan teknologi itu. Ya, tapi mungkin yang buat adalah orang non-muslim itu. Lebih hebat lagi, yang buat orang lain tapi yang buat tidak punya. Yang tidak membuat punya, lebih hebat lagi itu. Kaya itu namanya. Jadi bos. Sound system yang tercanggih di dunia diakui adalah di Masjidil Haram. Jarak radius 8 kilo jelas suaranya. Itu tercanggih di dunia. Hanya dibuat untuk ibadah di Masjidil Haram. Yang lain gak ada yang punya. Dibuatnya juga dari emas. Makanya suaranya jernih. Dan sampai ke seluruh dunia, apa yang dibacakan di Masjidil Haram, apa yang disampaikan di Masjidil Haram, bukankah itu merupakan pengguna teknologi yang tercanggih umat Islam? Apalagi saya ingin yang dirasakan manfaatnya oleh semua orang. Boleh, tower tertinggi di dunia di mana adanya? Di Dubai, negara muslimin. Hotel termewah di dunia di mana adanya? Di Abu Dhabi, di Dubai, di Turki, negara muslimin. Mana milik Yahudi? Cuma ngomong di media sosial, Yahudi kaya, nomor satu di dunia, orang Yahudi, nomor dua sampai nomor seratus, orang Yahudi terus, buktinya mana? Nah, kesombongan seperti itulah yang dimiliki Yahudi. Sampai kapan mereka merusak di muka bumi ini? Al-Quran sudah menegaskan. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ. Bila sudah tiba saatnya untuk menghancurkan Yahudi, Allah Maha tahu kapan yang lebih tepat. بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ, kami kirimkan wahai Yahudi, wahai Bani Israel. Siapa ya Allah yang akan kau kirimkan, ahli militer atau mana, orang-orang lemah? Enggak, kata Allah, ibadan lana, ahli ibadah kepada kami, uli ba'sin syadid, yang memiliki kekuatan super. Ahli ibadah dulu yang disebut, bukan kecanggihan teknologi dulu yang disebut, bukan militer dulu yang disebut, tapi ahli ibadah kepada kami yang meyakini bahwa kekuatan semuanya milik kami, dan kamu juga harus punya bukti, punya kekuatan. Silahkan bikin senjata, alat komunikasi diperkuat, kekayaan diperbanyak. Kalau sudah umat Islam menjadi ahli ibadah yang memiliki kekuatan, nah itulah yang akan Allah kirimkan untuk menghancurkan orang-orang yang penjahat di dunia ini.
Buat kita tentunya mungkin ada satu dua yang memang punya kesempatan latihan militer, ada yang tidak, maka paling tidak kita ambil salah satu dari dua, yaitu ibadan lana, meningkatkan kualitas ibadah. Kualitasnya saja, kalau kuantitasnya mungkin bisa ditingkatkan, mungkin enggak, tapi kualitasnya harus kita tingkatkan. Masih ada waktu? Sudah ada? Oh iya. Ya, hamba-hamba Allah. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz, di Al-Qur'an dilarang umat Islam untuk memilih pemimpin non-muslim. Tapi untuk wilayah DKI khususnya, umumnya umat Islam muslim, khususnya DKI yang sekarang ini, malah orang Islam, orang mukmin mendukung, bahkan mencoblosnya. Ada juga yang menjadi relawan. Bahkan ada seorang ustad ataupun kiai yang mendukung menjadi relawan juga. Padahal di Al-Qur'an kan sudah jelas, sudah tegas bahwa dilarang untuk memilih pemimpin yang seakidah, seagama, sekeyakinan dengan kita. Tapi mereka umat Islam banyak yang mendukung dan mencoblosnya. Bagaimana menurut Ustaz? Jajatat mungkin yang saya sampaikan, saya pertanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan panas ini. Allah yang memanggil. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, selama imannya terpelihara, pasti orang yang mendengar panggilan ini atau yang membaca panggilan ini akan senantiasa menyambut panggilan tersebut. Apabila orang sudah mendapatkan nikmat iman tapi imannya tidak terpelihara, ketika mendengar atau membaca ayat ini enggak ada pengaruhnya buat dia. Berarti imannya sedang tidak terpelihara atau imannya sedang terkuasai oleh nafsunya. Sungguh yang namanya percaya dengan iman berbeda ya. Ada percaya, ada iman. Percaya enggak kalau Donald Trump sekarang jadi presiden Amerika? Percaya. Beriman enggak? Enggak. Nah, udah, enggak usah pakai definisi ya. Perbedaan percaya dengan beriman. Percaya ini calon, ini adalah orangnya, adalah serius, orangnya adalah tegas, percaya. Beriman enggak? Enggak. Nah, Allah menegaskan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, selama iman memang terdapat di dalam kalbunya, terpelihara dalam kalbunya, pasti akan menyambut panggilan Allah sebelum menyambut panggilan duit, sebelum menyambut panggilan jabatan, sebelum menyambut panggilan duniawi. Panggilan Allah lebih dulu. Al-Quran menyebutkan, la tattakhidul yahuda wan nasara awliya, kamu jangan menjadikan, jangan mengambil, jangan memilih al-yahud wan nasara sebagai awliya. Apa sih arti aulia? Diperdebatkan. Bukan pemimpinlah aulia itu, teman setia. Yang benar yang mana? Yang benar jangan diterjemahkan aja deh. Wali aja sudah. Wali. Wali kelas, wali nikah, wali murid, wali santri, wali kota, wali apa lagi? Wali songo. Apakah kata wali yang sudah dijadikan bahasa Indonesia menempati posisi di bawah atau di atas? Wali nikah, oh penentu itu. Kata wali nikah, gak jadi kalau mas kawinnya segitu. Batal tuh nih, gak jadi tuh. Gak akan aku nikahkan, udah bubar itu. Wali kelas, soalnya ini walaupun pinter tapi ahlaknya jelek, gak aku naikin. Udah, itu wali kelas menentu. Makanya kalau aulia diperdebatkan maknanya, udah jangan diartikan aja deh. Sebab terjemah itu pemikiran manusia. Tapi kalimat aulia firman Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau sekiranya ada orang yang mengaku muslim, tidak menghiraukan perintah Allah dan aturan Allah, karena dia tertarik dengan duniawi, berarti pada waktu dia melakukan hal itu, dia sedang meninggalkan ajaran Islam. Tapi dia sholat, waktu sholat dia sedang melaksanakan sholat ajaran Islam. Tapi waktu ini dia tinggalkan dulu ajaran Islamnya. Dia tinggalkan dulu imannya.
Buktinya tidak memelihara nikmat iman. Kita doakan semoga mereka segera bertaubat, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk supaya mereka dapatkan hidayah dan taufik, sehingga pasti akan berubah sikapnya, akan berubah. Kasihan, sudah diberi nikmat iman kok enggak dimanfaatkan iman itu. Kasihan sekali. Justru kita jangan marah ya, tapi kasihan kepada mereka. Dan masalah kepemimpinan, masalah pengangkatan seorang pemimpin, sudah Allah tegaskan, Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha'. Wahai hamba-hamba yang beriman kepada Allah, kepada Al-Quran, kepada Nabi Muhammad, katakan oleh kamu sering-sering ya. Gimana ya Allah harus kami katakan? Allahumma ya Allah, malikal mulki, engkau pemilik semua kekuasaan. Aku mohon jangan engkau berikan wilayah kecuali kepada yang tunduk kepadamu. Baru sampai kepada malikal mulki. Engkau pemilik semua kekuasaan sedunia, selangit, sebumi, sematahari, sebulan. Semuanya kekuasaan milik engkau. Apalagi cuma se-Indonesia, apalagi cuma se-DKI kecil. Tu'til mulka man tasha. Ketika kita mengucapkan tu'til mulka man tasha, tanamkan dalam kalbu kita, bisikan kepada Allah, ya Allah, kan engkau yang menentukan siapa yang akan diangkat menjadi pemimpin. Hanya engkau yang menentukan, bukan pemilih, bukan masyarakat, bukan rakyat. Engkau yang menentukan. Walaupun upaya-upaya sangat hebat dilakukan untuk memilih seseorang, kalau engkau tidak menghendaki, enggak akan jadi. Tu'til mulka man tasha. Wa tanzi'u, dan engkau juga yang mencabut sendirian engkau. Ini urusan pengangkatan seorang pemimpin. Allah membimbing kita untuk menanamkan ketauhidan, bahwa yang menentukan cuma Allah. Beda dengan masalah hidayah. Allah gunakan dalam Al-Quran kata hidayah dengan yahdi, dia memberi, man yasha. Kalau untuk kepemimpinan, man tasha. Kalau man tasha hanya khusus untuk anta, engkau. Tapi kalau man yasha, dia, dia itu bisa kepada manusia, bisa kepada Allah. Yahdi man yasha, Allah berikan petunjuk kepada man yasha. Siapa man yasha? Orang yang Allah kehendaki atau orang yang mau dikehendaki Allah. Ya, itu man yasha untuk hidayah. Demikian juga ampunan, fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Allah mengampuni siapa yang Allah kehendaki, atau maknanya Allah mengampuni siapa yang mau ampunan. Tapi kalau kekuasaan enggak. Enggak ada kalimat yu'til mulka man yasha, enggak. Atau tu'til mulka man yasha, enggak. Tapi tu'til mulka man tasha. Engkau angkat menjadi seorang pemimpin siapa yang engkau sendiri yang menghendakinya. Buat apa kalau gitu kita berusaha? Berusaha melaksanakan ibadah, melaksanakan perintah Allah. Dan kalau memang berusaha ikhlas mencari ridha Allah, entah mencapai yang diinginkan ataupun tidak mencapai yang diinginkan, tujuan pasti akan tercapai. Tidak semua usaha kita Allah kehendaki untuk sampai kepada tujuan. Bahkan tingkat orang-orang terdahulu, Nabi Ibrahim alaihissalam, ketika dimusuhi sekian banyak umat manusia, sampai dilemparkan ke dalam api yang menyala-nyala tak terhingga. Dilemparkan, gak ada yang mampu mengantarkan, habis terlalu panas dari kejauhan. Akhirnya pakai alat dilemparkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki bahwa usaha orang-orang kafir ingin mematikan Nabi Ibrahim, ternyata Allah rubah status api untuk sementara, tidak membuat kebakaran Nabi Ibrahim. Padahal Allah kalau memang mau, Allah menghendaki, sudah api yang sudah dinyalakan begitu besar itu, turunkan hujan, mati, sehingga Ibrahim aman. Tapi Allah menghendaki dengan cara yang lain. Dirubah pola berpikir manusia. Tunduklah kepada pencipta api, pencipta Ibrahim, pencipta semua manusia. Pas dilemparkan Ibrahim ke dalam api, ternyata api enggak memanaskan dia, tidak membakar dia. Karena Allah memanggil, ya nar kuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Wahai api, untuk saat ini engkau jangan panas ya.
dingin-dingin saja buat Ibrahim supaya selamat Ibrahim, oleh Allah dirubah. Gimana Nabi Musa ketika dikejar-kejar tentara Firaun yang jumlahnya 2 kali lipat dari umat Nabi Musa tanpa senjata, mereka lengkap senjata, sampai di pantai, ke depan laut, ke belakang tentara Firaun. Umat Nabi Musa berkata, "Ya Musa, inna la mudrakun." Wahai Musa, kita akan terkejar, kita akan dihabisin oleh mereka. Nabi Musa berpikir, ini umatku, duh, sudah kehilangan nikmat iman, hanya perasaan dan akal. Maka Nabi Musa berkata, "Kalla inna ma'i rabbi sayahdin." Enggak begitu. Ya terus, kemana kita lari? Ke depan laut, ke belakang tentara Firaun? "Inna ma'i rabbi, sungguhnya bersamaku Rabbku." Nabi Musa tidak berkata, "Sesungguhnya bersama kita ada Rabb kita." Enggak. Mereka enggak merasakan, mereka menikmati gitu ya. Enggak menikmati hal itu. Hanya Nabi Musa yang merasakan nikmatnya iman pada waktu itu. Maka kalimatnya, "Inna ma'i rabbi, bersamaku Rabbku, sayahdin, akan berikan petunjuk padaku." Maka dengan kalimat itu Allah langsung menyuruh, "Idrib bi'asakal bahr." Itu wahai Musa, tongkat yang ada pada tangan kamu, pukulkan ke laut. Mukul laut dengan tongkat, apa hubungannya untuk menyelamatkan umat demikian banyak dari kejaran Firaun? Logika tidak terima itu. Maka sekarang juga umat Islam di sini, untuk kepemimpinan kita di tanah air kita, dimanapun berada, dimanapun berlangsung pilkada, kalau sudah berusaha, jangan beriman kepada usaha, titik. Usaha sudah optimal, jangan beriman kepada usaha. Beriman kepada Allah yang membuat kita mau berusaha, dan beriman kepada Allah yang menentukan hasil usaha kita, dan beriman kepada Allah yang memberi solusi untuk mengatasi berbagai problem yang dihadapi. Kedepankan keimanan, ikutkan akal kita, ikutkan perasaan kita. Jadi yang tadi itu mungkin ya, yang penting saya mah sekarang punya duit lah, udahlah dukung saja siapapun yang memang memberikan janji kepada aku. Itu jelas mengedepankan perasaan, imannya nggak tahu sedang disimpan di mana itu. Dan jangankan singkat seperti itu, dulu Abu Talib, paman Rasul, pasti keyakinan kepada Nabi Muhammad di atas kita. Bergaul sehari-hari yang sangat mengagumkan dari beliau, tapi nafsu yang tidak mendukung untuk mengucapkan kalimat tauhid, nafsu yang tidak mendukung untuk mengatakan kalimat la ilaha illallah, sampai ajal mau menjemputnya, sudah ngos-ngosan mau melepaskan nafas terakhir, belum juga Abu Talib mengucapkan kalimat la ilaha illallah, Rasulullah berlinang air mata, "Duh, pamanku yang senantiasa menyayangi aku sejak kecil, hingga saat ini dia belum dapat jalan untuk menuju surga, ya Allah, ini pamanku." Maka Abu Talib dibisiki oleh Rasulullah, "Ya ammi, kul la ilaha illallah." "Paman, katakan la ilaha illallah, usyhidullah halak." "Aku kalau sudah mendengar engkau berkata la ilaha illallah, akan berjuang memohon kepada Allah agar Allah menyelamatkan engkau." Abu Thalib sangat ngerti tentang kalimat tersebut, paham betul apa yang dimaksudkan oleh keponakannya yang dinyatakan sebagai teladan dunia. Tapi nafsu bagaimana nih? Nafsu urusannya, nafsu menguasai keyakinan. Maka Abu Thalib sudah mendengarkan ungkapan Nabi Muhammad, udah perasaan sudah bingung. Aduh, kalau mengatakan la ilaha illallah seperti yang diajar, yang disarankan anak saya, gimana pandangan teman-teman saya sebagai pembesar masyarakat? Datang Abu Jahal langsung berkata, "Ya Abu Talib, atarghabu an millati Abdul Muttalib?" "Wahai Abu Talib, engkau berani meninggalkan ajaran yang sudah turun-temurun dari Abdul Muttalib, dari ayahnya Abdul Muttalib, dari ayahnya ayahnya, dari ayah terus sampai ke sana? Ini bukan ajaran sembarangan, ini ajaran turunan sudah sekian lama. Kau berani tega meninggalkan hal itu?" Dengan bisikan Abu Jahal, akhirnya dia diperkuat untuk mempertahankan kekufuran. Sampai kalimat terakhir menjelang pernapasan dihembuskan, dia berkata, "Ala millati Abdul Muttalib."
kau jangan ragu, aku masih berpegang dengan ajaran Abdul Muttalib. Itu lebih hebat pemahamannya terhadap Al-Quran daripada yang disebut tadi seorang ustaz atau seorang mubalig ya. Abu Talib lebih hebat. Tapi kalau memang masalah hidayah dari Allah, makanya kita bersyukur kita diberi nikmat iman oleh Allah, mendapatkan nikmat hidayah. Ini yang patut kita jangan senantiasa jadikan sebagai dorongan untuk meningkatkan amal kita. Gimana? Sudah, oh ya. Mari kita sama-sama menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keyakinan Allah mendengar. Allah melihat dimanapun kita berada, dan Allah menyaksikan semua kelakuan kita. Yang boleh jadi di antara kita, termasuk saya, terkadang berupaya untuk berbuat dosa, berbuat salah, jangan sampai ada orang yang tahu. Tapi Allah Maha tahu. Ketika kita berbuat dosa dan Allah menyembunyikan dosa kita, maka kita berharap ketika kita bertobat, Allah lebih menyembunyikan lagi dosa kita dengan dihapuskannya. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Alim, Ya Alim al-Ghaib wa Syahadah. Allahumma inna nashhadu annaka antallah la ilaha illa anta subhanak inna kunna minal zalimin. Ya Allah, Tuhan kami, kini kami bertemu di tempat suci, tempat sujud, tempat ruku padamu. Engkau Maha tahu apa yang terdapat dalam kalbu kami yang mendorong kami ke tempat ini. Ya Allah, ingin Engkau jadikan kami menjadi keluarga Al-Quran, keluarga yang Engkau istimewakan di hadapan Engkau. Ya Allah, Tuhan kami, kami sadar sungguh banyak perbuatan yang telah kami lakukan menggunakan kenikmatan yang Engkau berikan kepada kami untuk ibadah, kami gunakan untuk maksiat. Kami yakin setiap kali kami berbuat maksiat, Engkau dekat dengan kami, Engkau mengetahui semua perbuatan kami. Rabbana ya ilahana, sekiranya surga hanya Engkau sediakan bagi hamba-hamba yang bertakwa, kami sangat jauh dari surga-Mu. Sekiranya semua orang yang berdosa Engkau masukkan ke dalam neraka, ya Allah, siapa yang dapat melindungi kami dari azab-Mu selain Engkau? Allahumma Rabbana, ampuni semua dosa kami, semua dosa kami. Ya Allah, kami mohon Engkau ampuni semua dosa kami, jangan ada yang Engkau sisakan sedikit pun. Ilahana ya Tuhan kami, curahkan rahmat-Mu kepada kami dan juga kepada orang tua kami yang telah berjasa besar kepada kami. Mereka sering peras keringat untuk kami, mereka sering menangisi kami. Ketika mereka tidur sering kami ganggu, namun mereka ridho. Rabbana, curahkan keriduan-Mu kepada orang tua kami yang telah menyayangi kami, mencurahkan segala kemampuan untuk kami. Kami mohon ya Allah, nanti di akhirat jangan Engkau biarkan kami melihat orang tua kami dalam siksa-Mu. Jangan ya Allah, jangan ya Allah. Pertemukan kami dengan mereka dalam surga-Mu ya Rahman. Demikian pula ya Rabbana, dengan pasangan kami, dengan keturunan kami, saudara-saudara kami. Pertemukan dalam surga ya Allah kami dengan mereka di hadapan Rasul-Mu ya Allah. Engkau Maha tahu kami sangat merindukan ingin bertemu dengan Rasul, walaupun akhlak kami jauh dari akhlak Rasul-Mu, namun kami mohon jangan Engkau haramkan kami di akhirat untuk bertemu dengan Rasul-Mu. Ilahana ya Tuhan kami, pertemukan kami ya Rabbana dengan hamba-hamba yang Engkau cintai di akhirat ya Rahman.
Allahumma rabbana ya Tuhan kami, jadikan ya Allah perkumpulan kami di tempat ini saat ini menjadi perkumpulan yang berkesinambungan sampai di surga nanti ya Allah. Jangan ada yang terkecuali dari yang hadir ini ya Allah untuk dimasukkan ke dalam surga-Mu ya Rabbana. Allahumma ya ilahana ya karim, hanya Engkau yang maha tahu berapa lama lagi kami dapat berdoa memohon kepada-Mu untuk Engkau ampuni kami. Berapa lama lagi kami dapat mengucapkan tahliyu tasbih tahmid. Rabbana hanya Engkau yang maha tahu kapan di mana kami akan kedatangan ajal. Ilahana ya Tuhan kami, dimanapun kami kedatangan ajal, kapanpun kami kedatangan ajal, kami